tips dan trik bagaimana cara menanam pisang dengan baik sehingga menghasilkan pisang yang besar-besar. Coba para pemirsa lihat juga, kalau ini pisang tanduk, mungkin tanduknya bukan tanduk biasa nih, tanduk banteng ya, tanduk banteng ini gede banget. Ini sebesar tangan saya. Ya. Oke. Kita lihat juga. Nih, kalau ini pisang Ambon ya, sekali. Itulah saudara-saudara sekalian, pisang, tanaman pisang yang ada di tempat kita. Yang ini adalah pisang Ambon putih ya. Yang ini adalah pisang Saba jumbo karena gede-gede. Ini rahasianya bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, pemirsa semua. Ini rahasianya. Sekilas tidak ada istimewa tempat ini. Ini kemarin pisang tanduk di sini. Ini kemudian ini tempatnya juga. Ini pisang tanduk yang sedang berbuah juga. Nah, saudara-saudara sekalian, rahasianya adalah bahwa tanah ini adalah tanah urugan. Jadi hasil dari meratakan dari gedung yang ini, tanah ini dipisahkan, diratakan di sini, sehingga tanah itu masih belum padat dan masih banyak rongga udaranya. Sementara pergerakan akar itu membutuhkan rongga udara dan membutuhkan ruang-ruang oksigen sehingga dia bebas bergerak sehingga menghasilkan pohon-pohon yang seperti ini. Ini rahasianya. Jadi kalau mau nyangkul, nyangkul yang dalam, atau kalau enggak, cangkulnya sekarang pakai beko yang bagus itu. Dan saya jamin kalau pakai beko kemudian digali 2 meter, 3 meter ke bawah, dicampur dengan tai kambing dan pupuk-pupukan, insya Allah akan bagus hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.